tim Liga Voli Korea, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, ditinggal pemain tertuanya Han Song-hee yang memutuskan pensiun. Perjalanan panjang Han Song-hee bersama Red Sparks resmi berakhir usai menamatkan kompetisi Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 dengan gemilang. Pemain yang berposisi sebagai midlay blocker tersebut loyal bersama Red Sparks sejak mengarungi musim 2017 hingga 2018, Han menjadi pemain tertua Red Sparks dengan usia yang sudah mencapai angka 39 tahun saat menjalani kompetisi musim lalu, langkah pensiun diambil oleh Han melalui unggahan resmi dari akun Instagram Red Sparks. Kakak perempuan tertua dari Red Sparks dan pendukung yang dapat diandalkan untuk tim, dan legenda midlay blocker terpercaya. Han Song-hee telah menyelesaikan karir profesionalnya, tulis Red Sparks, kami mendoakan yang terbaik untuknya saat ia melanjutkan ke babak berikutnya dalam hidupnya, musim lalu tentunya menjadi salah satu musim yang berkesan bagi Han tatkala mampu meloloskan Red Sparks menuju babak playoff. Hasil tersebut menjadi yang pertama kali bagi tim yang dilatih oleh Ko Hee Jin itu usai menanti selama 7 musim. Penampilan Red Sparks sendiri pada musim lalu cukup menonjol usai mendatangkan pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi, bersama Red Sparks, pemain asal Jember, Jawa Timur itu tampil memukau di musim debutnya melalui torehan total 736 poin. Dengan raihan itu, Megawati menjadi amunisi tersubur Red Sparks dengan berada di peringkat ke-7 top skor Liga Voli Korea 2023 hingga 2024.